sih. Nah, di live kali ini saya akan membuat tahu bakso isi telur. Nah, pasti Sasi Lovers sudah nggak asing lagi kan dengan tahu bakso isi telur. Untuk yang penasaran gimana sih cara membuatnya, nah sebelumnya kita lihat dulu bahan-bahannya. Di sini kita menggunakan 7 buah tahu bulat yang sudah kita bagi dua. Ada 14 buah telur puyuh. Ada 200 gram paha filet yang sudah kita haluskan. Ada 100 gram kulit ayam yang sudah dicincang halus. Ada 100 gram wortel yang sudah kita potong dadu kecil. Selanjutnya di sini ada 2 buah bawang putih yang sudah digiling, 1,5 sendok teh garam, ada 1,5 sendok teh merica bubuk, ada 2 sendok teh minyak wijen, ada 1,5 sendok teh gula putih, ada 2 buah telur, ada 200 gram sagu. Nah, di sini juga kita menggunakan 1 sendok teh baking powder dan ini es batu serut 50 gram dan ini nanti ada 2 butir telur lagi untuk pencelup. Kak Resi, ini kan tadi kita live di Instagramnya agak delay, nah boleh kasih tahu nggak sih ini kita lagi mau bikin apa? Nah, kali ini kita sedang akan membuat tahu bakso isi telur. Ini mau diulang lagi nggak tadi ya bahan-bahannya? Oh, saya langsung aja ya. Nah, untuk yang ketinggalan videonya nggak perlu khawatir karena nanti videonya akan kita save selama 24 jam di Instagram Sajian Sedap. Oh ya, Sasi Lovers jangan lupa ya, Sasi Lovers untuk aksen Sasi Lovers nontonnya dari mana aja nih. Dan jangan lupa juga kalau misalnya Sasi Lovers ada pertanyaan apapun, kendala apapun seputar dapur, boleh banget lo langsung tanyain aja di kolom komentar kita kan nanti ada Kak Dea yang akan membacakan komentar dari Sasi Lovers. Nah, sekarang langsung aja kita masuk ke proses pembuatannya. Di pause dulu. Sebelum kalian lanjut nonton videonya, kalian wajib subscribe YouTube channel ini. Dan agar tidak ketinggalan video memasak lainnya, kalian klik tombol notifikasi, like videonya kalau kalian suka, komen, dan juga bagikan ke semua teman-teman kalian. Sekarang lanjut ke videonya. Jadi kita bikin apanya dulu nih, Kak Resi? Kita buat adonan baksonya dulu, Kak Dea. Nah, di sini kita menggunakan food processor atau chopper seperti ini ya, choppers. Nah, kalau misalnya mau pakai blender sebenarnya bisa, cuma dibagi dua kali ke adonannya. Iya benar, Kak Dea. Biar dia muternya nggak terlalu berat gitu ya, Kak Dea. Halo, ini banyak banget nih dari teman-teman kita di Facebook udah pada absen. Ada yang dari Lombok, ada yang dari Magelang, terus Bengkulu, Padang, Surabaya. Wah, banyak ya, Kak Dea. Banyak banget nih yang nonton. Halo, semuanya. Kali ini kita sedang membuat tahu bakso isi telur. Halo, Anissa Amral 94. Nah, ini yang kita masukkan pertama, Kak Dea, ada tadi ada daging ayam giling, kita menggunakan bagian paha. Terus ada kulit ayam. Dan ini di sini kita masukkan bawang putih yang sudah dihaluskan. Ada garam. Pokoknya semua bumbu kita masukkan jadi satu. Halo, Kak Dea yang absen di Kalimantan Utara nih, Kak Tara. Assalamualaikum salam. Halo Lampung, apa kabar? Ada yang dari Surabaya juga nih nonton. Halo semuanya, apa kabar? Halo Jember. Nah, ini minyak wijen. Jadi langsung aja nih, Kak, di satu ini. Iya, benar banget ya. Nah, ini langsung aja. Semuanya sudah dicampur rata seperti ini. Selanjutnya kita masukkan telur. Telurnya 2 butir nih, sama-sama telur. Halo Pare-Pare, terus ada juga Waalaikumsalam, Sulawesi Tenggara, Buton Tengah, apa kabar? Nah, ini juga kita masukkan es serutnya, Kak Dea. Tadi kita menggunakan 50 gram es serut. Halo Jombang, apa kabar? Nah, simak terus ya resepnya.
Nah, ini udah nyatu semua sasel kol. Selanjutnya langsung kita pindahin aja ke bowl. Nah, nanti sagunya kita masukkan di luar. Jadi kalau memang apapun yang masakan pakai sagu, sagunya selalu terakhir atau resi ya? Iya, itu terakhir tadi ya. Dan ini ada yang nanya nih, Kak Resi lagi bikin apa sih? Kali ini kita sedang membuat tahu bakso isi telur. Jangan lupa nonton videonya sampai selesai ya, Sasa Lovers. Halo, nah Sasa Lovers kalau misalnya mau share video ini juga boleh loh. Oh ya, Kak Resi kalau misalnya mau lihat resep selengkapnya itu ada di mana sih? Nanti ada di Saji edisi 438 maaf, dalam rubrik kaki 5. Jadi ditunggu aja ya, Sasa Lovers. Nah, setelah itu selanjutnya kita masukkan tepung sagu. Nah, ini kita aduk jadi satu, tapi kalau tepung sagu sudah masuk, jadi Sasa Lovers ngaduknya nggak perlu lama-lama nih, Sasa Lovers, karena ditakutkan nanti adonannya akan menjadi keras. Iya, iya benar Pak ya. Halo Purwakarta, Hongkong, Jepang, apa kabar? Satu lagi kita tambahin baking powder. Halo Purwakarta, apa kabar? Dari Bekasi juga nih. Halo Sasa Lovers yang ketinggalan, hari ini kita lagi buat tahu bakso isi telur. Jadi ini kita lagi bikin bagian baksonya nih Sasa Lovers. Kak, pakai tahu coklat ya? Nah, biasanya kalau tahu bakso itu kan kita menggunakan tahu coklat yang sudah jadi itu ya, Kak Dea. Nah, kalau kali ini kita membuatnya dengan tahu bulat. Nah, tahu bulat ini kita bagi menjadi dua bagian. Pokoknya 7 ya tadi yang kita bahas. Iya, tadi ya, kita menggunakan 7 buah, kita bagi dua bagian. Boleh dong, boleh di-share nih resepnya. Eh, Sasa Lovers, kalau misalnya mau bikin di rumah, jangan lupa difoto dan di-tag ke Sajian Sedap ya. Nah, ini udah nyatu semuanya Kak Dea. Selanjutnya kita masukkan ke piping bag atau plastik segitiga. Jadi dia nanti memudahkan kita waktu kita naruh di tahu. Jadi pengisiannya jadi lebih gampang ya Kak Resi ya. Iya Kak Dea. Jadi tadi wortelnya itu dicincang gitu ya Kak Resi ya? Dipotong. Iya, tahunya kita potong dadu kecil. Dan tidak dihaluskan bareng sama isiannya nih Sasa Lovers. Jadi maksudnya lebih ada teksturnya gitu ya Kak. Nah kalau ya, Sasa Lovers mau menggiling sagunya di dalam food processor itu juga gak masalah, tapi jangan terlalu lama ya Sasa Lovers. Jadi kalau tepung sagu udah masuk itu cukup dia nyatu dia satu semuanya, habis itu udah, jadi gak perlu lama-lama lagi. Nah, ini ya langsung aja diisi ya Kak Resi ya. Ya Kak, ya ini langsung kita isi. Nah sebelum kita isi, kita siapkan dulu bahan pencelupnya untuk si tahunya. Oh ya, Sasa Lovers yang mau nanya selain tentang tahu isi telur ini juga boleh loh, langsung ditanyakan saja. Kak, ada yang nanya nih, ini dikukus lagi apa langsung digoreng, Kak? Nah, kalau di sini kita langsung goreng. Nah, kalau untuk Sasa Lovers yang mau bikin stok di rumah, ini bisa banget sebelum digoreng, kita kukus kali ya, Kak Resi ya? Nah, iya ini. Nah, setelah semuanya dimasukkan ke sini, Sasa Lovers bisa kukus. Dan itu bisa disimpan selama 5-7 hari karya di freezer. Nah ini, seperti ini. Kita isi aja langsung ya Kak Resi ya. Kita isi. Selanjutnya kita masukkan si telur puyuhnya.